Kejayaan ini dia 13 anugerah kulinari. Ya. Pandai masak? Pandai. Itu kejayaan yang dicipta oleh College Komedi Kitchen Rose. Selepas ini kami bawakan kepada anda dalam Sahabat Pagi Malaysia. Berehat dulu. Lebih 1 juta pelayar telah memuat turun aplikasi RTM Mobile untuk menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM HD Sports, MyClick. Ada lagi. Lebih 20 saluran radio boleh didengari. Semuanya untuk anda. Muat turun aplikasi RTM Mobile sekarang. RTM Mobile, di mana jua. Okay. Oh, penuh set penuh. Kita tak. Kita dengar piala-piala ni. Nampak tak Zera tu? Kena tinggi sikit. Tersorok ni. Okey, kita bersama dengan Timbalan Pengarah dan Pembangunan Pelajar JPPKK, Encik Amal. Dan juga kita bersama dengan wakil dari College Community Cenderuh di Perak, ya, Encik Khairul. Puan Khairul Ashikin. Puan Khairul Ashikin, Abu Wasaimi. Surah pensyarah juga, ya. Pensyarah Culinary College Community Cenderuh. Okey, kita tengok dekat depan ini. Ini antara kejayaan yang diukir dalam Penang International Halal Chef Challenge 2019, ya, IHEC yang berlangsung baru-baru di Pulau Pinang. Okey, di Pulau Pinang. Ceritakan sikit tentang kemenangan ini. Sebenarnya kalau kita tengok trofi kat sini, dia kalau macam kita tengok daripada segi kalau kata bahasa culinary-nya, dia most outstanding lah award. Okey, kalau most outstanding award kita tengok kat sini, dia kita dapat baru-baru ni di Penang Halal Chef Challenge tu kita ada 4. Okey. Kemudian yang daripada 4 tu kita dapat yang untuk best team keseluruhan, kita mengalahkan IPTA, IPTS dan juga daripada Thailand sendirilah. Thailand Academy pun maksud dia kita yang dapat award tu. Kemudian untuk yang selainnya, yang ini adalah kejayaan kita tengok bermula 2015 hingga 2019. Jadi kita dah kumpul trofi ni lah. Kalau kita ikutkan, untuk dapatkan satu trofi pun agak susah. Yeah. Tapi kita tengok di College Boleh Cenderuh, kita ada 13 trofi setakat ini. Masya Allah, hebatnya. Cik Amal, ini kejayaan yang amat membanggakan sebenarnya. Ini sokongan berterusan kepada pihak pelajar sendiri untuk satu pendedahan kepada mereka. Ya, sudah pastinya. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Puan Syikin dan tim dari Kolej Menteri Cenderuh kerana telah mencipta nama daripada 2014 lagi sehinggalah mendapat ke 13 award yang kita kata sangat hebat. Pencapaian yang amat luar biasa. Dan untuk makluman, sebenarnya Kolej Menteri Cenderuh adalah salah satu daripada 11 kolej yang menawarkan sijil kulineri dan juga diploma. Ya, betul. Diploma kulineri di Kolej Menteri Cenderuh. Okey. Apa menu ni yang membawa kejayaan kepada kolej ini? Dia sebenarnya kalau kita ikutkan daripada segi apa tu trofi kejayaan kita ni, maksudnya most outstanding ataupun trofi terbaik kulineri yang kita dapat ni. Okey, dia sebenarnya kita masuk adalah kategori hot cooking dan juga fruit carving, ukiran buah-buahan lah. Okey, tapi kalau kita tengok di sini macam kita display hari ni, ini ada salah satu yang di Penang Halal International baru-baru ni. Okey, kalau yang ini dipanggil modern cuisine. Modern cuisine yang ini kita terapkan nyonya tapi kita masukkan juga unsur maksudnya east mid west. Maksudnya kita masukkan macam ni, kita ada ikan kod, kita buat asam pedas. Kemudian kita ada apa tu lamb, kita buat honey lamb. Kemudian kita ada pandan rice. Yang ni kita guna nyonya punya cuisine tapi kita buat dalam plating dia modern dan juga kita masukkan elemen modern kat sini. Kita tengok kita guna carrot, kita guna baby carrot. Kalau macam biasa mesti kita guna baby betul carrot biasa kan. So kat sini kita masukkan elemen-elemen modern sikitlah di dalam kita punya apa tu masakan. Itu yang dinilai bagaimana kreativiti dan juga okey dia makanan. Kalau macam untuk hot cooking yang dinilai yang tu yang dinilai yang utamanya adalah taste daripada segi rasa 50%. Jadi yang lain-lain tu dia tengok daripada segi kita punya preparation, kita punya presentation, kemudian kita punya apa tu sepanjang kerja kita lah. Contohnya kalau dia bagi masa 2 jam, so kita dalam 2 jam tu chef akan judge lah semua, tengok evaluate kita punya apa tu kebersihan, kita punya teknik kerja, teknik masakan yang betul. Ini ayat-ayat terus setelah. Okey, ya, ini antara pelajar saya yang turut serta. Okey, sebenarnya macam untuk hari ini dia akan apa tu demo sedikitlah tentang apa boleh sama-sama kita bercerita ini. Boleh sama itu adik boleh tunjukkan. Nak demo untuk apa ni? Hari ini, dia akan buat model juga. Model juga. Kalau kita tengok di yang kita ada trofi 13 trofi ini, selain daripada dalam dan luar negara, dalam kita ada juga di luar negara lah. Kita ada peringkat antarabangsa. Yang mana satu tu? Okey, kalau ini kita ada Hanoi, kita ada dua di Hanoi. Tapi kalau kita tengok di dalam Malaysia pun yang ini adalah di peringkat antarabangsa lah sebab kita untuk Malaysia, dia kita compete dengan tim-tim daripada Vietnam, daripada Thailand, daripada Korea, daripada Japan, semua adalah untuk ni.
Ini adalah sumbangan dengan pensyarah dan pelajar. Pensyarah pelajar. Ya. Oh, bukan pelajar semata. Maknanya ada juga bersama dengan pensyarah juga. Kalau tengok trofi yang paling besar di sini. Yang ini. Yang ini kita dapat untuk tim lah keseluruhan yang terbaru ni di Penang International Halal Chef Challenge. Okay. Ini kolaborasi yang baik pelajar dan juga tenaga pengajarnya. Dan ini memberikan suntikan keyakinan sebenarnya kepada pelajar. Ya, betul. Untuk makluman. Ya. Sebelum ke industri nanti. Pihak Jabatan Pendidikan Politik dan Kelulusan Menteri sentiasa menyokong baik tenaga pengajar ataupun pelajar yang menceburi dalam bidang kulineri ini untuk terus berkarya dan terus menimba pengalaman pengetahuan sebelum mereka mendapat tempat di industri. Untuk makluman, hampir 100% pelajar kulineri, lepasan kulineri mendapat tempat selepas mereka menjalani latihan industri di hotel dan tempat-tempat yang mereka jalani industri. Dan hampir macam saya sebutkan tadi, hampir kesemuanya diterima untuk bekerja. Pasaran kerjanya luas ya dalam bidang seni kulineri ini. Mungkin boleh dicadangkan insentif kepada mereka yang berjaya mengharumkan nama college community dan juga harumkan nama negara sebenarnya. Ada keistimewaan tertentu kepada mereka yang menang. Pada kebiasaannya kita ada hari anugerah pelajar, anugerah pelajar di Kolej Menteri dan ada di antara mereka yang telah pun mendapat penghargaan daripada pihak jabatan. Okey, dari segi pemilihan pelajar yang terlibat bagaimana? Okey, kalau daripada segi pemilihan pelajar, kalau daripada segi kita tengok bidang kulineri ini, kita macam di kolej komuniti sendiri kita menawarkan kemahiran. Jadi bila kita tengok pelajar ni, kita akan pilih dia dari satu daripada segi kemahiran dia ada. Tapi kemahiran pun kita tak perlukan pelajar tu dia terlampau expert pun tak apa. Dia tak ni, tapi yang penting satu kesungguhan, kerajinan, punctuality dia. Dan maksudnya, juga teamwork. Teamwork dia. Teamwork sangat penting. Sebabnya kalau macam kita masuk competition, kita masuk pertandingan-pertandingan semua, kita tak boleh pentingkan diri sendiri. Tak boleh. Bisa, tak ada. Maksudnya kita akan latih pelajar untuk ada teamwork lah, kerjasama. Maksudnya daripada segi angkat barang, kemudian lagi segi nak prepare menu, macam itulah. Dan Cik Amar terangkan tadi, ini memang pihak industri mengintai lah pelajar-pelajar lepasan college community untuk apabila mencari kerja nanti. Yes. Pihak industri memang akan cari mereka. Okey, kalau boleh saya kongsikan, peratusan kita kata kembali pasaran graduan lepasan kolej komuniti boleh dikatakan setiap tahun meningkat dan pada tahun lalu pada tahun 2018 mencatatkan sebanyak 96.5% tinggi hampir keseluruhan. Sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Itu kita kata peranan yang dimainkan oleh kolej komuniti cenderung sini dalam menyediakan orang kata pembelajaran yang menyeluruh dalam bidang seni kulineri ini. Dengan adanya pembebitan mereka dalam pertandingan ini juga memberi satu orang kata daya, orang kata nilai tambah juga kepada kebolehan yang ada pada diri para pelajar. Jadi bagaimana selepas ini perancangannya untuk kolej komuniti sendiri, sasarannya untuk terus mengata memberi, menggilap lagi kebolehan kepada para pelajar dalam menyelahkan bakat mereka dalam seni kulineri ini? Okey. Dari segi perancangan di pihak jabatan, untuk sesi kemasukan sesi Jun, sesi Jun ini, kita telah menyediakan tempat dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, program kulineri ini adalah program yang mendapat permintaan permohonan yang paling tinggi di kalangan sijil kelas komuniti yang kita tawarkan. Dan boleh katakan saban tahun setiap kali intik dia mencapai 100%. Ada setengah-setengah kolej melebihi 100% pun pendaftaran pelajar di kelas komuniti dalam bidang kulineri. Dan sudah pastinya untuk sesi tahun 2019 ini, kita akan menyediakan lebih banyak tempat untuk kulineri dan juga banyak peluang dan pendedahan kepada pelajar dan juga tenaga pengajar untuk menimba pengalaman menyertai pertandingan seperti ini di dalam dan juga di luar negara. Ya, itu paling penting ada pengalaman itu. Untuk kursus diploma, berapa tahun? Okey, untuk kursus diploma kita 3 tahun. Okey. Okay. Kalau diploma in culinary arts ni ataupun kita panggil diploma seni culinary hanya di Kolej Komuniti Cenderung saja. Satu intik berapa ramai yang boleh? Satu intik sekarang kita ambil 20 pelajar saja. Tapi 20 pelajar saja. Banyaklah. Yang memohonnya? Yang memohon biasanya melebihi lah. Ada 100 lebih. Tapi kita akan ada sesi saringan interview lah. Kriteria yang paling penting sekali. Kriteria yang paling penting satu, kita tengok okey bila kita temuduga pelajar tu kita boleh nampak sama dia betul-betul berminat ataupun masuk sekadar mengisi masa lapang. Ada setengah pelajar macam tak dapat mana-mana lah. So kita nak sambung diploma. So kita interview dulu sebab kita nak tahu
sebabnya bila dah terlampau ramai yang memohon, jadi kita nak pilih yang terbaiklah untuk apa tu, untuk bagi peluang kepada pelajar-pelajar. Okey, ada tapisannya. Ada tapisan. Apa kelebihan khusus diploma? Okey, kalau kita tengok diploma in culinary arts ni, kita gubal dia, kita maksud dia kurikulum yang digubal oleh JPPKK sendiri pun kita tengok dia adalah rentetan daripada sijil. Tapi kita juga buka kepada lepasan SPM, dia kena ada syarat-syarat tertentulah. Jadi boleh ke website JPPKK lah. Okey, untuk yang kita tengok dia punya ni, kalau kata di peringkat sijil dia cuma belajar kemahiran. Kemahiran, kemudian dia belajar yang basic. Tapi bila dia pergi kepada diploma, dia akan terus kepada yang advance. Dia lebih kepada advance. Kemudian pelajar akan, selain daripada belajar belajar tentang kemahiran, dia juga belajar tentang marketing strategi. Kemudian dia ada business untuk apa tu, keusahawanan sekali. Kemudian dia ada untuk apa tu, food cost control. Dia satu subjek itu food cost control, dia nak kira apa tu, kos makanan. Jadi kita bagi kemahiran sepenuhnya lah untuk yang diploma culinary arts ni. Selepas mereka ni bukan saja orang kata masa depan sebagai chef saja, bukan datang mereka sendiri sebagai orang kata yang pencetus kepada Kalau kita tengok platform college community dan juga politeknik, kita bagi kemahiran terutama di college community. Kita ada lebih 100 college community satu Malaysia. Jadi dia bukan setakat culinary saja. Kita ada pelbagai bidang, boleh terus ke college community ataupun lawati FB college, Instagram. Jadi kita boleh tengok semua di sana. Luas ya cabangnya. Luas, sangat luas cabangnya. Okey, ini kita dah kek. Itu dah siap eh? Ada kita tengok karya, tadi. Itu karya yang menang anugerah. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih. Mungkin baik, ini adalah kek kita. Selamat Hari Kesihatan Sedunia 2019. Memang sesuai sangat. Seorang satu ini. Boleh? Boleh. Dia kata hidup sihat tak boleh. Ini manis ni. Bolehlah rasa sikit nanti. Okey, apapun terima kasih kepada anda yang telah menonton kami dari awal tadi jam 8 pagi hinggalah sekarang ini. Macam-macam kita dah kongsikan kepada anda untuk hidup sihat. Mudah-mudahan ini semua sihatlah. Boleh saya potong? Boleh, silakan. Selamat. Lepas ini kita jamu ramai-ramai. Baik, terima kasih sekali lagi kepada yang menonton kami. Selamat hujung minggu. Kita jumpa lagi. Saya Ivan Toh. Dan saya Zira Zanri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Potong sama. Jom sama-sama. Silakan. Sekali.